Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Tetap semangat ya pemula. Salam dari pemalu Abang Sudarto yang berada di Kota Jakarta. Yo, semangat pemula, semangat. Yuk, kita tunjukkan pada mereka. Pada orang-orang yang menghina kita, yang meremehkan kita, yuk kita bangkit dari tidur, bangkit dari alam kubur. Ya, di sore ini saya akan bahas nih untuk para pemula. Untuk para pemula ataupun yang baru mau bikin konten ya, bikin konten menjadi seorang YouTuber ataupun iya, yang baru dah. Jangan ini ya, misalkan tidak bisa ngedit itu jangan dijadikan kendala untuk kita maju atau sukses atau untuk menjadi konten kreator. Karena tidak bisa ngedit itu tidak apa-apa sahabat-sahabatku. Contohnya ya, banyak video-video saya jarang diedit. Tidak apa-apa, karena manusia itu tidak semuanya sama. Ada yang bisa, ada yang enggak. Dan ada umurnya juga, ada yang masih muda, ataupun remaja, ataupun anak-anak, ada pun ya dewasa, ataupun ya udah berumur 50 apa 80 tahun. Kita kan enggak tahu, kan enggak sama ya. Kadang banyak ya subscriber kita berumurnya itu berbeda-beda ya. Jadi yuk sahabat-sahabatku yang pemula, pemalu, yuk maju bersama, sukses bersama saya Abang Sturetoy, pemalu di Jakarta. Jadi bila mana mau bikin video, bila mana tidak bisa mengedit video, ya udah upload saja. Yang penting judulnya, judul apa. Misalkan ya lalu lintas nih, kayak di belakang saya nih, lalu lintas siang hari. Udah, habis itu ya udah. Deskripsinya ya, lalu lintas siang hari di jalan apa, jalan ini rame apa sepi, apa landai, apa lancar, udah gitu aja. Dan di tag-nya dibikin ya lalu lintas, misalkan daerah Magelang ya, Magelang, kalau saya di Jakarta, Jakarta, baru kita upload. Ya, jadi tidak usah bikin susah-susah, bikin gampang aja hidup ini. Karena manusia itu tidak sama, ada yang pintar, ya ada yang setengah pintar, ya ada yang belum pintar. Dan umurnya juga berbeda-beda, dan akal pikirannya juga berbeda-beda kan. Ada yang cepat tanggap, ada yang harus diulang-ulang. Itulah namanya manusia, beda kepala, beda pikiran ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku pemula ataupun yang mau bikin konten kreator, tidak bisa ngedit, jangan dijadikan kendala untuk kita maju atau sukses. Semangat pemula, bersama saya Bang Sudete, pemalu di Jakarta. Ya kita semuanya, sahabat-sahabat saya menyadari kan semuanya juga. Karena sebagai konten kreator atau YouTuber itu kan ya susah-susah gampang juga. Dan sebetulnya perlu modal, tapi kita tidak usah perlu modal dulu. Kita gunakan aja dengan HP yang segala kadarnya atau HP jadul juga kita bisa ya. Yang penting kita ada kuota. Kan kehidupan kita tuh tidak sama ya. Ada yang miskin, ada setengah miskin, ada kaya, ada juga OKB, orang kaya baru tuh lebih kurang ajar ya kadang-kadang. Lebih sombong ya. Jangan begitu ya, OKB. Jangan menindak orang-orang miskin ya. Yuk, maju bersama, sukses bersama buat sahabat-sahabatku di pelosok-pelosok tanah air. Ya baik di dalam negeri pun di luar negeri, tetap semangat. Jadi tidak bisa ngedit, jangan dijadikan kendala untuk kita maju ataupun untuk sukses. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Silakan aja di habis selesai bikin video, upload saja. Deskripsinya jangan lupa kita isi sesuai dengan konten video ya. Udah, dan kalau untuk durasi ya durasi, saya sarankan untuk pemula, ya 3 menit ke atas lah. Ataupun paling sedikit lah 3 lewat 1 apa 3 lewat 10 tuh lebih bagus ya. Jangan terlalu ngepas juga 3, biar enak semua, biar ada antar jam tayangnya juga bertambah, ditonton sama sahabat-sahabatku, sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi intinya tidak bisa ngedit, jangan jadikan kendala
ya, untuk kita maju untuk menjadi seorang content creator. Ntar kita maju apa belajar pelan-pelan, belajar pelan-pelan, ntar juga pasti bisa. Yuk, sukses buat kamu. Sukses for you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga bermanfaat.